Keluarga Besar Pemuda Pancasila PAC Cianjur Kota Minggu 3 Juni 2018 melaksanakan program rutin tahunan pemberian santunan kepada anak yatim dan fakir miskin yang berasal dari 11 ranting pemuda Pancasila sekecamatan Cianjur. Kita simak liputan selengkapnya. Pengurus anak cabang pemuda Pancasila Kecamatan Cianjur Kota beserta jajaran anggota lainnya Minggu 3 Juni 2018 bertempat di Pujasera Panembong Cianjur melaksanakan program peduli sesama sebagaimana rutin dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada kesempatan tersebut, selain Ketua PAC Pemuda Pancasila Cianjur Kota, Kepala Desa Limansari dan tokoh masyarakat serta tokoh agama turut hadir. Tercatat 350 orang yang telah terdaftar, mereka adalah yang berhak menerima santunan dari PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cianjur Kota yang berasal dari 11 ranting PP sekecamatan Cianjur. Diserahkan secara simbolis oleh Ketua PAC Pemuda Pancasila, Kepala Desa Limansari dan perwakilan tokoh agama serta jajaran pengelola gedung pertemuan. Yang kita salurkan hari ini ada 350 paket yang terdiri dari 11 kecamatan, yaitu semua ranting-ranting mewakili pembagian sembako-sembako masing-masing. Yang penting program PAC Kota dari dulu, dari tahun 2007-2008 sudah dilaksanakan semacam program semacam ini. Jadi ini sudah tidak asik lagi tidak aneh lagi bagi PAC Kota gitu. Kalau untuk kegiatan Ramadan, kita baru pertama pas mau puasa dan sekarang gitu. Karena untuk kegiatan kita di luar terlalu banyak, makanya waktunya kita ambil yaitu yang pas hari Minggu bertepatan dengan tanggal 3, yaitu dengan 3 itu nomor urut asik. Apa saja kesan-kesan dari warga masyarakat dari penyelenggaraan kegiatan baksos tersebut? Ada banyak sekali, itu terima kasih banyak kepada Bapak Sandi biar lebih ke apanya itu ya, bertambah banyak akhirnya. Nah, tadi ada 5 uang untuk digunakan untuk apa nih, lebaran atau apa nih? Untuk lebaran aja, untuk anak-anak Pak, tambah jajan anak-anak. Pada momentum yang sama juga sekaligus menjadi ajang syukuran atas penggunaan perdana gedung pertemuan. Iman Sulaiman untuk Lintas Cianjur.